Kehidupan kita ini kena ada yang menyokong. Satu urat saja putus di badan kita, agak-agak apa benda yang tak kena? Stroke. Ha. Sekali ni sebelah mata ni rosak. Dia punya kelopak mata ni tak boleh buka. Cemeh tau mata kita. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Cemeh tu cemeh. Nak tengok bola pun tak boleh. Begini buka mata tengok bola ni. Sebab mata pejam. Adik-adik kalau jari ni tak cukup syarat, ni ibu jari ni lebur. Ni. Pi sembelih ayam tu potong jari. Ayam tu pula buat lari jari ni pula. Ah sudah. Tinggi empat je jari. Macam mana nak buat kereta? Macam mana nak pegang cangkul? Empat jari tu. Nak raba pun susah sen. Jari tak cukup. Nak tumbuk pun tak boleh. Yang menguatkan penumbuk bila lima ni digenggam. Cuba ibu jari tak ada, tapi tumbuk. Jadi apa? Tumbuk sak giko. Eleh jari pun tak cukup, dia tumbuk orang. Sebab itu tuan-tuan, alangkah bertuahnya kalau kita ni dapat sokongan yang cukup. Kita sebagai mak bapak, saya sebagai bapak, cakap pandai, ke hulu ke hilir cakap. Macam mana saya nak didik anak-anak saya? Saya perlukan isteri yang boleh didik. Sebab saya seorang nak didik anak saya, tak berjaya, saya sibuk. Sibuk. Saya perlukan isteri yang betul-betul boleh buat. Kalau isteri pun tak cukup Ustaz, tambah lagi. Contoh. Yang ni aku malas dengan ceramah ni, celaka. Saya perlukan cikgu sekolah yang bagus. Saya perlukan masyarakat kampung yang bagus. Saya perlukan jiran yang bagus. Akhirnya bila semua ini bekerjasama, saya akan dapat anak yang bagus. Sebab itu apa yang penting, itulah dia, nama dia muafakat. Kalau tidak, tak siap. Ni kita duduk dalam surau ni. Allahu Akbar. Ada tadi Ustaz Ayub cakap tentang pengorbanan. Kalaulah tuan-tuan tak sanggup berkorban, apa jadi pada kita? Tetapi kerana ada kapet yang sanggup berkorban, dipijak. Ni tengok kapet. Dipijak, dihentak, dihenyak. Punggung lebar-lebar pula tu. Nampak? Cuba kapek kata, ah, melampau ni, duduk atas orang pula. Ah, melampau dah lah, spender tak pakai. Bayangkan kalau lah kapek ni boleh bercakap. Yang kaki cekam. Yang kotor kaki. Tapi kapek ni sanggup untuk jadi kapek. Kita dalam hujan, kita basah, kaki basah ambil wuduk. Masuk dalam masjid. Agak-agak tuan-tuan masuk dalam masjid tu, apa-apa, agak-agak dengan kaki basah tu, agak-agak ni masuk dalam surau tu, tuan-tuan buat apa? Cakap apa? Sin buat apa Sin? Husin kaki basah masuk dalam surau, agak-agak kaki tu buat apa ke depan tu? Tak, Sin duduk lak kaki tu. Buat-buat tak nampak lah, padahal duduk lak kaki ni, nengok lagi. Kerana adanya kapek yang sanggup dilap kaki dia. Masam kapek tu. Busuk kapek tu. Tak apalah. Janji orang boleh semayang. Di bawah kapek ni ada apa? Ada simen. Ada besi. Ada batu. Ada pasir. Nampak tak? Nampak tak besi di bawah? Tak nampak. Itulah pengorbanan. Kalaulah tak ada besi di bawah, Zul. Zul Arifin. Kalaulah tak ada batu di bawah, tak ada besi di bawah, agak-agak boleh tak kita duduk? Jerelut. Tapi peranan mereka tak nampak, Mat. Peranan besi tak nampak. Peranan simen tak nampak. Peranan pasir tak nampak. Sembah tak nampak. Yang nampak apa? Peranan kapek. Kecantikan kapek ini menutup pengorbanan besi di bawah. Tapi besi dia, tanah pun dia,
Ya Allah lima. Nama dapat kedamai. Capek raudah. Tapi dia pun tak tahu kalau kita tak ada di bawah, tak ada raudahnya dia mai. Capek pun korban dipijak, dipijak, dipijak. Ada yang batuk, baru saya batuk. Tengah-tengah batuk terkeluar pula. Gelema. Jatuh seketul tak capek. Dia buat bodoh. Apa dia buat? Dia tanya-tanya ke kaki. Kemudian bila orang komat, dia mari ke depan. Orang belakang duduk tempat dia. Bila sujud, apa sebab basah ni? Ada kapek bisin, tak ada bisin kat semua. Cuma tengok kipas, tengok angin, tengok aircon. Yang mana paling cantik? Yang mana paling cantik? Kalau banyak-banyak kipas, tulisan Allah Muhammad semua ni. Yang orang nampak daripada jauh apa? Tu. Inna solataka alal mu'minina kitaban mawqutan. Daripada jauh nampak. Tutup lampu pun dia menyala. Pasang lampu pun dia menyala. Malam ni kita tutup dewan ni pukul 12 malam. Kita lalu tu. Nampak tu. Cerah merah. Dia tu tak ada siapa usik. Semua orang tengok dia. Semua orang tengok dia. Maghrib 7.79. Tengok. Padahal dia bukan buat apa, Muhammad. Dia tak buat apa. Dia tak jadi simen. Dia tak jadi bata. Dia tak jadi pasir. Elok tak di situ je. Itulah dia dalam kehidupan kita. Ada orang yang berkorban tapi tak nampak pengorbanan dia. Pasal apa? Ditutup nama dia tabir. Nama dia tulang belakang. Nama dia tak tahu. Ni tuan-tuan, orang yang wakaf ni kita tak tahu pun. Siapa dia? Dah meninggal lah. Siapa dia? Tak tahu. Tapi kalaulah dia tak wakaf, kalaulah dia tak bagi sumbangan, tak jadi baitul dia. Tak nampak. Yang kita nampak sekarang siapa? Tu. Merah tu, lampu tu. Yang kita nampak siapa? Tu. Tu. Yang tak pernah tolong baitul dia. Tuan-tuan nampak saya sekarang. Orang lain teruk-teruk buat, dia di atas kursi sopah. Boleh faham maksud saya? Begitulah tuan-tuan dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, jadi apa? Semayang pun apa maghrib? Tak tahu. Walaupun dia tak buat kerja apa pun, tapi dia penting. Dengan sebab masuk waktu maghrib, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pun datang. Supalah. Dia tak tolong apa pun betul dia. Ustaz Kazim tak buat apa pun. Tapi bila buah poster dia, piyuyuk akan datang. Berselera orang datang. Begitulah dia tuan-tuan, peranan dalam kehidupan. Kita tak boleh kata bahawa kita yang buat kerja. Tak. Semua buat kerja. Kita tak boleh kata kalau tak ada aku, tak ada engkau. Jangan cakap macam itu. Kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Kalau bangunan kita siap, bumbung siap, dinding tak ada, orang tak pergi rumah. Bumbung siap, tiang ada, dinding tak ada, orang panggil apa? Tak tahu, dewan ke, kemah ke. Bata dinding ada, bumbung pula tak ada. Hasil hujan je banjir. Orang panggil rumah terbengkalai. Sebab itu ada orang yang jadi bumbung di atas, menaungi di bawah. Tak apa, aku backup, kuma bawah aku. Ada orang yang jadi tiang, tulang belakang. Tak ada tiang, bumbung pun runtuh. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ajak pada tuan-tuan yang pertama apa dia? Jom kita menghargai orang. Bila kita menghargai orang, insya-Allah orang tadi akan ingat jasa kita. Orang tadi akan doa pada kita. Jangan kata kalau tak ada saya, kalau tak ada saya, jangan. Semua ni adalah bekerjasama. Kadang-kadang kita marah pada isteri kita. Kamu buat apa di rumah? Tidur aje. Ni aku ni siang malam kerja. Kamu duduk di rumah aje, tidur aje.
Terasa ada isteri tu? Terasa. Besoknya dia tidur semua. Isteri tu tidur sepanjang hari, suami balik pukul 6. Nasi tak masak. Anak tak tukar lampin. Rumah tak berkemas, pinggan tak basuh, kain tak dibasuh. Apa hal ni, nasi tak ada, anak menangis semua ni apa? Ha, inilah abang saya tidur. Inilah saya tidur, satu hari saya tidur abang. Apa jadi rumah? Selama ni saya tak tidur abang, saya buat kerja. Tapi abang cakap saya tidur. Ah, itu film star nama dia. Saya tak cakap abang apa saya buat. Sekarang saya tak buat. Satu hari saya tidur, lantaklah anak awak tu tak masuk berak sampai sekarang, melantaklah. Dah bukan maksud, bukan apa. Bukan. Kadang-kadang akak-akak ni kata dekat suami, apa yang awak bagi kat saya, apa awak bagi? Ni gelang ni ada awak bagi? Tak ada. Ni gelang arwah mak. Awak bagi apa? Cuba timbang. Ambil ni timbang, timbang, timbang. Suami kita timbang, timbang 90 kilo. Rendah sikit je badu Zain. Zain, Zain berapa Zain? Tak tahu. Memang tak nak timbang Zain. Jangan timbang Zain, bahaya Zain. Kalau abang tak buat apa pada engkau, dulu pinggang kau 24, sekarang pinggang kau 42. Kalau abang tak buat apa pada engkau, kau dah mati tu. Dulu pinggang kau 24, sekarang 42. Sehat walafiat. Makan tu lalu lah. Tengah-tengah ceramah ni makan tu. Tak naik pinggang macam mana. Jadi nombor satu, saya nak sama-sama kita menghargai orang lain. Jangan kata kalau tak ada aku tak boleh. Yang kedua, tuan-tuan, setiap daripada kita ada pengorbanan dia. Pastikan pengorbanan itu wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din, ikhlas kerana Allah. Sebab kalau kita buat kepada manusia, manusia tak boleh balas apa kita buat. Yang boleh balas Allah. Orang tak sebut, orang tak ingat, lantak je lah. Akak-akak suami tak ingat kita korban 8 anak beranak. Suami tak ingat. Saya anak yang kecil tu 2 bulan, suami ikut Ustaz Kazi pergi Songkhlah. Apa kena mengena saya pula? Dia ikut rombongan Ustaz Kazi pergi naik kereta api. Orang lain pergi rombongan, dia ke Masjid Songkhlah. Pergi nikah baru Ustaz. Ustaz Kazi punya pasal tu. Saya pula jadi mangsa pula. Dia tak kenang jasa kita Ustaz. Akak. Akak beranak, akak jaga anak, akak besarkan anak kerana suami ke kerana Allah? Allah. Kerana Allah. Dia tak ingat ke, dia tak sebut ke, dia tak balas, lantak ke dia. Sebab kita hanya mengharapkan keredaan Allah sahaja. Jadi adik-adik, apa yang Quran elok-elok Zain? Zain? Tak ingat 30 juzuk pun tak apa. Okay? Kalau ingat, bagus. Kalau tak ingat, setakat mana lah Ustaz? Jadi macam Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad ni naik juara tahfiz Al-Quran peringkat Asia. Alhamdulillah. Nombor satu siapa menang? Indonesia. Indonesia. Nombor dua Malaysia. Dia yang menang ni memang yang hujung-hujung dia sia-sia je. Malaysia, Indonesia. Yang hujung-hujung dia sia-sia je. Jadi saya hari tu test Ustaz Ahmad. Saya nak tengok dia betul tak betul ingat Quran. Allah. Tanya ayat apa dia boleh sambung. Ini bagus. Dah kahwin dah, Mat? Allah terlepas. Hari itu saya baca ayat atas kat dia, minta dia sambung. Selamba rok dia sambung. Inna aqayna kal kau. Dia sambung elok Allah. Ayat atas tu. Dia mana faham-faham, tak faham juga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nama sebenarnya Husin ke? Siapa nama? Atik. Akik. Aku ingatkan Husin. Husin memboleh ke? Husin boleh juga. Nampak oh. Mat. Husin pun boleh, Mat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah. Kita dah berada di pertengahan program kita pada malam ini. Hampir 41 minit kita telah bersiaran di Facebook
Yang Berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Kita terus, kita nak terus perbincangan kita pada malam ini. Tapi sebelum itu, tuan-puan dirahmatullah, kita nak buka peluang kepada tuan-puan untuk bersama-sama menyumbang ke pusat kompleks pendidikan Baitul Dhiya. Jadi kita buka tabung, jadi kehadiran tuan-puan, kita buka peluang sama-sama untuk kita membantu dan menyokong pembangunan kompleks pendidikan Baitul Dhiya. Moga-moga setiap daripada usaha kita, sokongan kita dapat memberi kebaikan yang besar kepada Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz P. Yusaid, insyaAllah. Baiklah tuan-puan dan rahmat Allah, kita nak melihat pusingan yang kedua. Soalan kepada Yang Bahagia Ustaz P. Yusaid, penting untuk kita menunjukkan tauladan. Kerana apa? Dengan tauladan itu akan lahirnya kepercayaan. Dengan kepercayaan itu akan lahirnya ketaatan. Dan dengan lahirnya ketaatan akan terbinanya keberkatan di dalam usaha tersebut. Sehingga kan tuan-puan dan rahmati Allah, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menebarkan kebaikan yang banyak dan mengekalkan kebaikan itu di satu-satu usaha yang telah kita lakukan. Lalu kita nak bertanya kepada Yang Bahagia Al-Fadhil Piyuyuk berkaitan dengan kesinambungan tauladan, percayaan, ketaatan dan keberkatan. Silakan. Okey, pusingan yang kedua tapi masa dah tak... banyak lagi. Banyak lagi. Baru nak mengelat. Okey, bila berada di sebelah film star ni kan. Masya-Allah. Jadi memang nampaklah apa ni bakat Datuk. Memang boleh jadi banyak pondan, boleh jadi. Tu saya dekat-dekat ni dapat tempiah pun jadilah tempiah, ya Allah ya. Tengah cerita. Selepas ni saya nak berlakon watak fighting, gaduh-gaduh, silap. Gangster. Masya. Kasih sengat semua Husin. Masya Allah. Itulah saya ada cakap dekat Dayi Ahmad tadi, kalau ada watak yang kosong tukang urut menjadilah. Ada? Alhamdulillah, insya Allah. Ada insya Allah. Saya nampak watak yang ada sekarang Husin. Insya Allah. Okey. Baik tuan-tuan ya. Kita hari ni tak silap saya dah last Rabiul Awal 29 kalau tak silap hari ni Tapi malam ni dah masuk lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau tak silap saya malam ni dah 29 lagi. Ya. Kan? Jadi tuan-tuan ni dalam bulan Rabiul Awal ni kira sakanlah ceramah Maulidur Rasul. Jadi soalan tadi tu saya rasa berkaitlah ya dengan seorang idol, Piyuyuk, icon. Kita minta anak-anak kita menyanyi sikit lagu bulan-bulan tadi. Muharram. Boleh juga ? Satu, dua, mula. Muharram Safar Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir Jamadil Awal, Jamadil Akhir Rajab Syaban Muharram Syaban. Zuarifin, mah. 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 Tinggal saya, soya bin tu tak hilang lah, insyaAllah. Duduk sini, duduk tengah. Kotak bulan-bulan dalam Islam. Muharram Safar Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir Jamadil Awal, Jamadil Akhir Rajab Syaban Ramadan Syawal Zulkaidah Zulhijjah. Okey. Alhamdulillah bagus. Nama apa? Syahmi, bukan Zuarifin. Astaghfirullahalazim. Nama Nabi pula. Adam. Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Nur Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub Syu'ib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Wal Akhirul Khatimul Anbiya Muhammad Al-Mustafa.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Zul. Terima kasih Zul, Zul Arifin. Masya Allah. Nyesai aku duduk depan. Nyesai aku duduk depan. Usir ni kata lepas ni aku pula. Lepas ni Ustin stand by. Ustin. Kalau Ustin saya kena beralih ke sana. Baik, jadi tuan-tuan ya. Alhamdulillah ada selingan-selingan pula lagi. Tu dapat menjimatkan masa. Nampak gayanya semua nak jadi moderator ni. Tapi saya tak jadi moderator. Okey. Bila bulan Rabiul Awal, sakallah ceramah Maulid Rasul. Ya, jadi ikon ataupun idol yang selalu kita sebut-sebut. Ya, di dalam musim Maulid Rasul ni tak lain dan tak bukan Muhammad bin Abdullah. Iaitulah Sayyiduna, penghulu kita, Habibuna, kekasih kita, Syafi'una, yang memberi syafaat kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni, kata ulama, ya, tidak didapati ada rekod jenayah. Kalau pergi cek dekat balai polis Mekah, ya, tanya tentang rekod Muhammad bin Abdullah, tak ada. Zero defect. Maknanya rekodnya bersih. Sejak bila rekod bersih tu? Daripada kecil sampai dah besar. Kalau macam orang kita kata dah besar panjang. Ya, apa yang besar, apa yang panjang tak tahulah. Tapi daripada kecil sampailah ke besar panjang, memang dia satu orang yang baik, yang lurus. Ya, kalau masa zaman kanak-kanaknya, zaman remajanya digelar Al-Amin. Nabi yang digelar Al-Amin, kalau bahasa hari ini, berintegriti. Ya, nak menyebutnya pun tergeliat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membina pribadi yang luhur, pribadi yang baik sejak daripada kecil. Maka sebab itu dalam Al-Quran disebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka kenal dia, kenal Nabi Muhammad tu seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Maknanya memang budak baik. Mereka tak dapat nak menafikan ya, apa sahaja yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad berdakwah, ya, adalah yang tak nak ikut pasal ego. Tak nak ikut tu bukan pasal tak betul, tapi kerana ego. Mana boleh Nabi Muhammad pula jadi popular pula lepas ni. Dia pula yang ramai follower pula lepas ni. Jadi tak nak ikut tu bukan kerana tak betul, tapi kerana ego. Akan tetapi mereka sendiri mengakui ya, kebaikan. Kepribadian Nabi Muhammad ni memang terbaik. Malah akhlak Nabi Muhammad ni bukan kata isteri je puji. Bukan kata adik-beradik, kawan-kawan, keluarga, ya, jiran-jiran puji. Malah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, akhlak memang terbaik, memang terpuji. Jadi daripada situlah Nabi Muhammad membina kepercayaan. Bukan senang, Ustaz Kazim pun dengar ceramah saya. Dulu masa PU tu, Ustaz Kazim jadi juri tu. Juri PU. Tapi adalah suara-suara kata, yalah orang demo. Kan? Bila time PU Yuk buat persembahan, Ustaz Kazim uleh tu kira okey je, baik je kan. Orang demo katanya. Ha, padahal kita tak ada pakat apa-apa kan. Tak ada. Jorongan-jorongan juga. Ada satu minggu tu, Ustaz Kazim tersekat ke apa panggil. Terperangkap dalam lift. Ingat tak? Kazim terpangkat dalam lift. Lepas tu bila tengok PU tu, Ustaz kata lega rasanya. Kan? Tengok persembahan PU Yuk, lega rasanya. Tapi bila tengok sebelah ni, menyampah pula tengoknya. Aduh, minta maaf Datuk ya. Saya memang hari ni rasa lain macam ni. Ketua-ketua sikit ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, bila orang dah tengok Nabi Muhammad ni baik, lurus, tak pernah menipu, tak pernah kelentong. Bukan macam kita lah. Ya, orang kata otak krek. Kan? Nabi Muhammad ni memang ya, fakta, bukannya auta. Sebab itu kalau penulis buku Amerika tu, Michael H. Hart tu, entah betul entah tidak menyebutnya. Ya, dia kata dalam 100 orang pemimpin paling berpengaruh di dunia ni, sepanjang kajian aku ni, aku tak dapat menafikan fakta. Memang Muhammad bin Abdullah ni yang aku letak nombor satu ni pasal dia memang terbaik.
Weh, kau kan bukan Islam. Kau letaklah orang kau lah kan. Kenapa letak Muhammad pula, dia orang Islam. Aku tak dapat tipu lah. Sebab 23 tahun dia berdakwah, ya, disebabkan kepribadiannya yang macam itu, dia punya pengikut dia, dia punya follower dia, dia punya umat dia makin hari makin bertambah. Padahal dia dah wafat, sampai hari ini setiap hari ada orang masuk Islam, semakin ramai orang masuk Islam, dan sampailah hari kiamat. Jadi itu pentingnya, ya, kepercayaan tadi. Dan Ya Ahmad, ya? Betul tak? Oh, Ustaz angguk-angguk. Betul ke dah? Betul, Ustaz. Betul? Betul. Alhamdulillah, nasib baik betul. Ya? Nanti bagi saya moderator pula, ya? Untuk episod yang akan datang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesinambungannya tadi bermula daripada apa tadi? Tauladan. Tauladan? Lahirnya kepercayaan. Kepercayaan? Lahirnya ketaatan. Ketaatan? Keberkatan. Keberkatan, Masya Allah. Pandai dah Ya Ahmad. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Ya? Saya nak bagi